Yo, halo semuanya, welcome back to Mizalopa di video Survival Craft Indonesia episode ke-10. Oke, pada episode ke-9 kemarin kita udah bikin Nether Portal ya teman-teman. Dan di episode 10 ini kita bakalan menjelajahi Nether Portal tersebut. Dan bagi kalian yang bertanya-tanya kapan download mapnya saya akan diadakan di episode ke-20 ya teman-teman, supaya banyak bangunannya dan tidak usah banyak bicara lagi, kita langsung saja ke Nether Portalnya ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya menyarankan kalian untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke first person dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita pergi ke Nether Portal, kita bakalan melengkapi armor kita dulu ya teman-teman. Dan ini saya udah banyak bawa 17 diamond hasil dari mining. Dan kita tinggal helm sama boot ya teman-teman yang belum pakai diamond. Dan sekalian kita juga bikin diamond sword ya teman-teman, soalnya saya belum punya diamond sword. Ini helm sama boot. Oke, dan kita bikin diamond sword. Kita gak punya stick ya, stick. Oh ini ada teman. Oke, kita bikin diamond sword 2 mungkin teman-teman buat jaga-jaga. Dan diamond gua tinggal 2 coy. Oke, kita pasang helmnya sama bootsnya. Nah sudah semua ini teman-teman, sekarang kita, oh iya, kita ambil makanan dulu teman-teman, mungkin 17 bakalan kurang. Jadi kita ambil, ini ada roti, dan ini juga bakalan kita, oh itu ada golden apple ya teman-teman. Oke, mungkin sudah perlengkapannya. Sekarang kita ke Nether Portalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, oh itu ada domba, ngapain juga ikut kebakar, mateng dia. Kita makan dulu teman-teman. Oke teman-teman, bug di Nether Portalnya udah saya perbaiki ya teman-teman. Dan di sana ada Nether Fortress ya teman-teman, mungkin kita bakalan ke sana. Wow, itu ada banyak banget blaze coy. Nah kan dia nyelang. Wow, ada creeper juga. Nah ini dia creeper, mati loh, one hit mati. Oke teman-teman, mungkin kita ambil ini dulu buat jembatannya. Mungkin segini aja dulu ya teman-teman. Wow, kita lari teman-teman. Ya ampun, mati dong. Oke teman-teman, ini saya udah kembali lagi, dan ini saya sudah di Nether Fortress-nya. Tadi baru aja masuk coy udah mati. Emang masih newbie gue ini ya teman-teman. Sekarang kita bakalan nelusurin Nether Fortress-nya ini ya teman-teman. Nah itu ada blast lagi teman-teman. Wow, ma
mampus lu mati. Nah. Itu ada spawner blast ya, teman-teman. Wow. Nunggu ini. Oke, sudah hilang. Kita bakalan pergi ke atas ya teman-teman. Kita bakalan ke spawnernya. Nah ini. Bahaya coy. Kita ambil torch dulu ya teman-teman. Udah, sekarang kita tutupi spawnernya ini ya teman-teman. Oke, kita udah dapat satu spawner dan kita bakalan cari spawner yang lain ya teman-teman. Oke. Kita bakalan pergi ke arah sana ya teman-teman. Dan di sini ada chest, ini isinya apa? Ada flint and steel, diamond sword, ini biarin. Di sini ada diamondnya juga teman-teman. Kita ambil aja. Dan nether wart ini lumayan buat farm nether wart nanti. Dan kita pergi ke sini ya teman-teman. Di bawah sini ada apa? Dan itu ada winter skeleton lagi. Ya ampun, kena lagi. Kita lihat di sini ada apa? Diamond lagi coy, dan ada obsidian, iron, gold, dan shadow ya teman-teman. Nah kan tuh ada lagi coy. Oke, mungkin ada buatnya ini kita ambilin aja. Ini kalau di atas solution ini jalannya jadi lambat ya. Permisi pak, gak ganggu, permisi. Oke, udah teman-teman, kita bakalan pergi ke arah sini. Nih gelap coy, ini ada chest lagi, isinya apa? Diamond lagi coy, banyak diamond di sini. Lumayan ini. Aduh, kaget gue anjay. Oke, mungkin saya bakalan makan dulu. Nah, itu ada chest lagi. Nunggu darahnya full dulu ya teman-teman. Kayaknya ini ada penjagaannya ini. Mati dia. Diamond lagi, diamond semua ini isi chestnya teman-teman. Kita pergi ke arah sini. Ada apakah di sini? Chest lagi.
dan isinya cheddar coy. Oke, di sini buntu. Wow. Oh, santai bro, santai. Sekarang kita pergi ke sini ya, teman-teman. Dan di sini jalannya putus, coy. Kita balik dulu. Di sini winter skeleton lagi, banyak banget di winter skeletonnya. Nah, mati. Kemana nih jalan keluarnya coy, lupa kan gue. Mungkin kita bakalan kesini aja dulu. Ini lumayan ini. Ini kita ke Nether juga ngambil glowstone ya teman-teman, glowstone kuat. Oke, sudah semua kita ambil dan kita lanjutin lagi. Nah, ini nih magma blok ini. Ya. Jadi anaknya coy. Woi, santai woi. Woi, lo mainnya keroyokan woi, santai satu-satu. Kan mati juga, woi ada lagi. Jangan main keroyokan lah, satu-satu dong. Woi. Nah, kan mati juga loh. Oke, kita lanjutin lagi. Ini ada perempatan coy, kita kemana dulu? Ini dulu aja mungkin. Oke, dan di situ ada glowstone. Ini apa ini pak ya? Wow, menakutkan coy. Mati lo, mampus dah. Dan di sini, wow, untung kagak mati coy. Oke, kita bakalan naik lagi. Oke, dan kita balik ya teman-teman. Kita cari jalan yang lain. Dan ada skeleton. Wah, ada jalan coy, tapi di situ ada lava. Oke, mungkin sekarang kita pergi ke sini ya, teman-teman. Dan ini ada jalan juga.
Wow, kita kabur, kabur, kabur. Ini nih, kalau satu-satu berani gue kalau keroyokan sih. Iya. Ya gitu deh. Dan buntu juga. Coy, oke, sekarang kita kembali dulu. Oh, jangan lewat situ, jangan lewat situ. Kaget gua. Mana coy? Ada lagi nih. Banyak benar mati. Jangan mati, jangan mati. Jangan mati. Please lah, jangan mati. Oke, gak mati. Dan di sini ada apa? Buntu. Kenapa coba banyak jalan buntu di sini? Oke, ini sepertinya jalan yang tadi mungkin kita bakalan ke sini. Kan ini coy, ekstrim. Nah kan mati lagi gua anjay. Oke teman-teman, tadi gue mati lagi dan mungkin sampai di sini saja video dari saya. Next gue bakalan bikin XP farm element dari spawner yang kita temuin di episode sebelumnya. Oke, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan bye bye.